Indeks harga saham gabungan atau IHSG satu hari setelah pemilihan umum 2024 bergerak menguat. Pantauan bisnis melalui RTA Bisnis pada Kamis 15 Februari 2024, pukul 9.03 waktu Indonesia Barat. IHSG melesat 119,28 poin atau menguat 1,65% ke level 7.329,02. Sebanyak 260 saham menguat, 100 saham melemah, dan 185 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar Rp11.580 triliun. Sejumlah saham-saham milik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran kompak menguat. Seperti saham PT Panca Mitra Multipedana TBK PMMP, yang terafiliasi Kaisang Pangarep dibuka menguat 12,74% atau 54 poin, ke level Rp478 per saham. Selain itu, emiten yang dipimpin Aryo PS Joyo Hadikusumo, anak dari adik kandung Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, PT Wir Asia TBK WIRG, juga menguat 10,75% atau 10 poin ke level Rp103 per saham. Ada pula saham terafiliasi Thohir Bersaudara, yaitu Garibaldi Boy Thohir dan Erick Thohir, PT Adaro Minerals Indonesia TBK ADMR, dan PT Mahaka Radio Integra TBK MARI. ADMR tercatat menguat pada pembukaan sebesar 4,39% atau 65 poin ke level Rp1.545 per saham. Sementara emiten holding radio milik Mahaka, MARI, menguat 14% atau 7 poin ke level Rp57 per saham. Sentimen ini tidak lepas dari unggulnya Prabowo Gibran di sejumlah hasil hitung cepat milik beberapa lembaga. Bahkan hampir seluruh hasil hitung cepat lembaga survei menunjukkan keunggulan, dengan angka di atas 50% yang mengindikasikan pemilu berjalan satu putaran.